ಇದೆ. Pesantren ini bisa menerima atau menerima donasi, teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar kaca. Salam Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami dari Bela Negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Ketapang. Untuk kegiatan sosial, giat sosial untuk kesekian kalinya. Sekarang kita berada di Jalan Yep Husin, Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayung, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, teman-teman. Nah, kita berada tepat-tepatnya di salah satu area pembangunan pondok pesantren yang bernama Ribatul Ilmi Wadawah ya. Yang mana areal atau pembangunan pesantren ini memakan areal kurang lebih 25 hektar ya. Iya. 25 hektar. Jadi kita dalam hal ini dari Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Kabupaten Ketapang akan memberikan bantuan material ya, berupa bahan bangunan ya kepada pesantren Ribatul Ilmi Wadawah ini, teman-teman. Jadi kita akan memberikan bantuan dan dukungan material di sini. Mudah-mudahan pembangunan pesantren ini akan segera diselesaikan ya. Teman-teman, perlu diketahui pembangunan pesantren Ribatul Ilmi Wadawah ini memakan areal kurang lebih 25 hektar ya, teman-teman. Jadi inilah merupakan situasi atau lokasinya akan dibangun pesantren tersebut. Dan ya, mudah-mudahan kita di sini dari kader Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Kabupaten Ketapang bisa memberikan kontribusi supaya kita harapkan pembangunan pesantren ini cepat segera dilaksanakan. Dan juga ini kita lihat, ini juga kita adakan itu dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda. Pemuda. Ya, yang jatuh pada tanggal 28 Oktober ya, tahun 2019 ya. Kita harapkan pemuda di mana saja, khususnya di seluruh Indonesia ya, kita bersatu dalam satu bahasa, satu bangsa ya, bangsa Indonesia, satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mudah terpecah belah ya. Pastinya seperti moto kita dalam Bela Negara, mempersempit perbedaan, memperluas persamaan ya. Mudah-mudahan kita harapkan semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan tetap damai Indonesia kita, Indonesia Jaya ya. Damai. Nah, inilah teman-teman, beliau sebagai perwakilan, sebagai humas di sini di Pondok Pesantren Ribatul Ilmi Wadawah. Saya bersama dengan Pak apa? Pak Syarif Ismail. Pak Syarif Ismail. Nah, saya akan menyerahkan bantuan berupa material ini, teman-teman, kepada beliau untuk pembangunan pesantren Ribatul Ilmi Wadawah ini, teman-teman. Yang mudah-mudahan sedikit, walaupun sedikit, insya Allah ini akan berguna ya, Pak Ismail. Iya. Oke, Pak. Sekarang saya akan serahkan bantuan ini. Kita dari kader Bela Negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, mudah-mudahan sedikit, walaupun sedikit, mudah-mudahan akan berguna untuk pembangunan dan bisa mencetak santri-santri yang berkualitas, ya Pak. Siap. Saya serahkan, Pak ya, bantuan ini ke Pak Ismail. Ya, terima. Mudah-mudahan diberkahi, Pak. Amin, insya Allah, Pak ya. Terima kasih, Pak ya. Nah, teman-teman, alhamdulillah penyerahan secara simbolis kepada perwakilan humas hubungan masyarakat di
pesantren Ribatul Ilmi Wadawah dengan Bapak Ismail telah selesai dilakukan, teman-teman. Sekarang kita coba lihat proses pembangunan di pondok pesantren ini. Kita coba lihat, teman-teman. Jadi sekarang untuk fondasinya atau konstruksinya sudah mulai berdiri, teman-teman. Seperti teman-teman lihat, ya. Kita akan mencoba mengitari. Jadi pesantren ini berdiri di areal kurang lebih 25 hektar ya, teman-teman. Jadi ini seperti yang teman-teman lihat ya. Jadi berada di Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Jadi saya ngomong sama Bapak Ismail sekaligus hubungan masyarakat atau humas di sini, teman-teman. Jadi pesantren ini membutuhkan kepedulian kita, uluran tangan kepada siapa saja masyarakat yang ingin memberikan donasi atau bantuan berupa material-material untuk ini. Jadi dari pihak humas sendiri akan terbuka lebar menerimanya, teman-teman. Tentunya kita harapkan untuk proses jembatan pesantren ini akan cepat atau segera selesai ya, teman-teman. Jadi boleh dikatakan areal pesantren ini berada di lokasi pedesaan, teman-teman ya. Di mana pedesaannya ini suasananya sangat sejuk, tenang, aman, damai, teman-teman. Seperti teman-teman lihat, banyak pohon kelapa yang berada di sekitar areal pesantren ini. Ya, mudah-mudahan ya, kita harapkan para santri-santri atau dan santriwati yang akan mengenyam pendidikan di sini, teman-teman, akan merasa aman, tenang, damai ya di sini ya, dengan situasi alam yang sangat asri lah di pedesaan ini, teman-teman. Jadi inilah dia, teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita memberikan bantuan berupa material ini dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda ya, teman-teman. Jadi kita tidak membeda-bedakan suku, agama, latar belakang. Jadi sekali lagi sesuai dengan moto bela negara, mempersepit perbedaan, memperluas persamaan, ya. Inilah teman-teman ya, teman-teman lihat. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Nah di belakangnya itu teman-teman ada pohon kelapa, ada pohon pinang ya. Jadi benar-benar situasi pedesaan yang sangat asri, sangat alami sekali. Ya, kita harapkan untuk nantinya para anak didik akan merasa betah di sini ya, teman-teman. Pastinya ya, kita harapkan sekali lagi bisa menumbuhkan para alumni-alumni santri mempunyai akhlatul karimah yang baik ya, teman-teman, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Seperti yang dilihat teman-teman, di sini ada beberapa material, ada bata di sini, teman-teman ya. Ada bata, ada pasir di sini, teman-teman. Ada batu di sini, ada batu kerikil, teman-teman ya. Jadi sekali lagi di sini pesantren ini menerima uluran tangan dari para dermawan atau para donatur yang ingin menyumbangkan berupa material atau materi di sini, teman-teman ya. Jadi di sini selaku humas akan menerima semuanya, teman-teman ya, yang pastinya untuk demi terciptanya pembangunan pondok pesantren ini lebih cepat lagi ya. Ya, mudah-mudahan bantuan atau dukungan dari berbagai pihak untuk pembangunan pesantren ini akan bisa secepatnya direalisasikan, akan bisa cepatnya terkumpul, supaya ya kita harapkan pesantren ini akan secepatnya diresmikan. Yaitu harapan kita semua. Sekali lagi kita berada di Jalan Yep Husein, Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong ya, teman-teman ya. Dan ini juga jadi pesantren ini bisa menerima donasi, teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar kaca, jadi pondok pesantren ini menerima donasi dengan nomor rekening yang terlampir, yang tercantum di sini, teman-teman. Ini ya, teman-teman ya. Ribatu Ilmi Wadahwah. Pembangunan pesantren
Ribatul Limbat Dua Wad Dakwah, ayo dukung ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan video ini ada para dermawan yang baik hati yang ingin menyalurkan bantuannya kepada pembangunan Ponpes Ribatul Limbat Dakwah ini teman-teman. Dipersilakan untuk impact terbaiknya di sini ya. Oke teman-teman, inilah dia. Saya akan bawa teman-teman lagi menyusuri suasana jalan di sekitar pesantren. Sangat-sangat asri sekali ya, alhamdulillah. Kita masih bisa berbagi, kita masih bisa diberikan kesehatan ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat ini teman-teman ya. Kita dapat berkah. Dapat buah kelapa. Buah kelapa dari ini Pak Ismail. Ya. Ya dari Pak Ismail selaku humas pondok pesantren ini teman-teman ya. Jadi kelapa muda ini teman-teman. Alhamdulillah. Kelapa muda, jiwa muda, semangat muda. Sumpah pemuda, memakainya dan sumpah pemuda. Hari sumpah pemuda dengan makan buah kelapa ya. Oke teman-teman, itulah giat bela negara kita hari ini. Ya. Dalam rangka giat sosial kita menyambut Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober, peduli pembangunan pesantren Ribatul Wad Dakwah, Wad Dakwah teman-teman ya, yang terletak di Kelurahan Tuan-tuan, Kecamatan Bunua Kayong, Kabupaten Ketapang. Ya. Oke, okay. Kita dari Persatuan Kader Bela Negara Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mengucapkan terima kasih teman-teman ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Salam bela negara.